Halo semua, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Apa kabar semua? Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan yang sakit cepat diberi kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Jalan Legian. Ini situasi terbarunya ya, karena beberapa hari yang lalu Bali diguyur hujan lebat. Di beberapa tempat ada yang banjir, longsor. Dan semoga semuanya baik-baik aja, tidak ada korban jiwa, amin. Oke, sekarang kita virtual motovlog, lihat situasi terbaru area Legian, Kuta Beach, dan sekitarnya. Ini berada di Jalan Pantai Kuta, teman-teman. Masih sangat ramai dan banyak turis-turis juga. Jalan Pantai Kuta yang menjadi salah satu favorit turis mancanegara maupun lokal saat berkunjung ke Bali. Kalau kita ke sana, kita ke Kartika Plaza, teman-teman. Tapi kita lurus ya. Kita lihat kondisi Pantai Kuta. Hotel Mercury. Oke, saat ini kita berada di depan Pantai Kuta ya. Ini beach teman-teman. Sangat ramai. Oh ya, bagi teman-teman yang sekarang ada di Bali liburan atau yang akan datang ke Bali untuk liburan, harap hati-hati ya, karena sekarang cuaca di Bali akhir-akhir ini kurang bagus, sering hujan. Skatepark juga baru dibangun. Area pantai masih dalam perbaikan, teman-teman. Pagarnya diganti.
direnovasi yang lebih bagus lagi. Oke teman-teman, kita berada di Pantai Seminyak ya, Seminyak Beach sekarang. Dan kita akan jalan kaki, kita menuju ke Lapanca. Oke, tonton terus videonya. Sekarang kita virtual jalan-jalan. Double stick, teman-teman. Lebih dikenal dengan jalan double stick ya. Sebenarnya jalan Arjuna. Sekarang kita ke jalan Rasminya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berlibur di Bali. Selamat berlibur. Jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.